ayah kami lolok copek ustaz. Biasa lolok dia tiap jam seboleh, jam dua boleh. Minum antimong. Lada minum sebiji pak ustaz, tak je lolok dah. Minum kat dua papan. Dua minggu sudah tu tak jago-jago. Jadi itu supaya copek jago, jago di sepertiga malam terakhir. Itunya bapak ibu. Jam berapa mulai sepertiga malam terakhir tu pak ustaz? Kini yang buat ajan cara metongnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja memakai tongkat-tongkat terbuat dari kayu jati. Salam pertama kurang semangat, awak ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi wakafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar bapak ibu, sehat? Kita ucapkan alhamdulillah. Kullu amalin wa lam yubda bihamdillah. Setiap amal baik, perbuatan baik, amal ibadah baik, wa lam yubda bihamdillah, kalau tidak diawali dengan mengucapkan alhamdulillah, fahuwa aqta, maka dia putus, tak sampai pahalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka malam ini kita tidak mau solat tarawih kita, solat isya kita, solat witir kita, infak sedekah kita tidak bernilai pahala di sisi Allah. Maka kita ucapkan bersama alhamdulillahirabbil alamin. Pertama dan terutama sekali yang sama-sama kita hormati, mungkin hadir bersama kita ketua beserta seluruh pengurus masjid. Seterusnya yang kami hormati alim ulama cerdik pandai Ninik Mama yang lebih tua dari awak, mungkin barangkali hadir bersama kita mungkin seluruh tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Besar tak kami sebut gelar, kecil tak kami himbau nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Abagilah kue luhur. Kalau gubernur Riau lama Sukron Makmun asal bagi kue bonginya tu. Apa tu bonti gitu. Karena ceramah tu tak boleh sambil makan. Makan-makan ceramah-ceramah. Sampai di mana tadi? Nah, itu kan lupa dek gara-gara kue. Nah, itulah. Lupa dek kue itu. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat dan karunia kepada kita Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada tiga nikmat yang awak dapat malam kor. Tiga nikmat paling besar yang Allah berikan kepada kita malam ini. Mana dia yang tiga tu Bapak Ustaz? Pertama, sehat. Sehat pula nikmat paling godang yang awak terima dari Allah Bapak Ibu. Makanya kalau bobek kuma sakit kecek dokter, betul nak sehat tu mahal. Sepakat dokter menyebut sehat itu mahal. Makanya Nabi mensunahkan kepada awak menjenguk orang sakit. Apa manfaat menengok orang sakit? Ada dua. Satu manfaatnya bagi yang sakit, satu manfaatnya bagi yang menengok. Apa manfaat yang dua? Yang pertama, ketika awak menengok orang sakit, akan timbul rasa syukur di dalam hati. Makanya pai ke rumah sakit Adnan WD, rumah sakit umum Payokumbuh, masuk ke dalam ruangan yang ada tulisan ICU. Bahasa awaknya ai
ruangan ICU. ICU itu bahasa Inggris, Bapak Ibu. I saya, si melihat, you kamu. Saya yang di luar bisa melihat kamu, kamu yang di dalam, you don't see me, tak bisa melihat aku. Ah, itu arti itu, Bapak Ibu. Jangan ditanya lo besok ada apa arti ICU doa itu teh. I saya, si melihat, you kamu. Awak yang di luar bisa menengok uang yang di dalam. Mato menengok yang di dalam, nampak de biji mato awak. Uang yang di dalam ruangan ICU itu buat kabel, buat impus, dan ada kotak kocik di sampingnya, buat garis lurui bengkok-bengkok. Buat bunyinya, Bapak Ibu, apa bunyinya? Tip, tip, tip. Kalau bunyinya contoh itu masih lay harapan lo. Kok nyampang kotak tu berubah bunyinya pas mirip dengan bunyi serine buku puasa tadi. Ah, apunya dokter sudah tu, Bapak Ibu, abok lah familinya pulang. Bungkuilah. Aku jah Allah meninggal. Begitu berat perjuangan melawan penyakit. Begitu berat mereka melawan penyakit yang diberikan Allah. Maka nikmat yang paling besar yang kita terima pada malam ini adalah nikmat sehat. Ah, mangkonyo nenambo tanyo tadi lay sehat. Alhamdulillah sehat. Yang kedua, sudah nikmat sehat. Yang kedua, nikmat panjang umur. Ah, iduik juga sampai kini, Bapak Ibu, itu nikmat yang paling luar biasa. Berapa banyak dulu orang yang mencinto ingin datang masuk ke dalam bulan suci Ramadan. 3 bulan sebelum Ramadan datang, awaklah mulai berdoa. Apa doa awak? Allahumma barik lana bi barakatir Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan suci Ramadan. Wa balighna fi syahri Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke dalam bulan suci Ramadan. Beramai-ramai awak mengaminkan doa itu. Tapi ada yang dikabulkan Allah doa, ada yang tidak. Ada yang masuk sampai ke Ramadan, ada yang tidak. Berapa banyak orang yang potang beli mau meninggal. Ya, tandonya Allah tak mengizinkan dia untuk berjumpa dengan Ramadan. Awak masih diberi Allah kesempatan. Maka ini nikmat yang paling luar biasa, Bapak Ibu. 3, nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan yang ketiga adalah nikmat iman di dalam hati. Aku yang paling penting. Badan sehat, lai idui, tapi tak bisa datang ke masjid malam kok. Kenapa? Karena tidak ada panggilan hati untuk datang. Ada orang yang terbaring kaku, lemah, tidak ada daya upaya di atas ranjang di rumah sakit. Mereka bersedih melihat mendengar suara azan dikumandangkan. Ingin rasa hati untuk datang, tapi apa boleh buat, Allah cabut nikmat sehat dalam badannya, makanya mereka tak bisa datang. Maka 3 nikmat malam ko, Bapak Ibu, sudah berhimpun pada diri awak. Pertama nikmat sehat, kedua nikmat panjang umur, yang ketiga ada nikmat iman yang diberikan Allah. Banyak uang yang sehat, banyak uang yang masih hidup, tapi tidaknya datang lho, Pak Ustaz. Berarti nan katigonyo konai, nikmat iman sedang dicabut Allah. Nyo kalau nikmat iman datang, Bapak Ibu, sondo nak untu bumlangi tu dek hujan dek poti wak neng kan tibo jo. Sondo apapun jauh rumah dek masojik nan awak kan tibo. Kerana iman sudah main bau di dalam hati. Tapi kalau iman yang sudah dicabut Allah, Uma Batawi Dindiang, aku mohon maaf nih Batawi Dindiang yang masoji, wah, nah itu mau kau segitu. Batawi Dindiang Uma aja masoji. Tapi kalau hati yang sudah dicabut Allah nikmat iman, tak sampai panggilan itu ke dalam hati, hanya lewat di telingo saja. Makanya 3 nikmat lah awak dapat. Maka sama-sama kita ucapkan alhamdulillahirob. Bilalamin. Bersyukur kita kepada Allah dan bersolawat kita kepada junjungan alam. Akhirul anbiya wa imamur rasul, akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Beliau adalah akhir dari sekalian nabi, imam dari seluruh rasul, panutan umat sekalian, yakni nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk beliau kita kirimkan solawat dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Suatu siang ketika sudah sembahyang zuhur, Bapak Ibu,
Sudah sembahyang zuhur, Nabi duduk dengan sahabat di bawah batang kurma di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi letaknya di Madinah. Nabi duduk dengan sahabat. Ada sahabat surang lewat, bawa kojo-kojo nak masuk ke masjid. Tiba di masjid, nyo sembahyang zuhur, talambek. Sudah sembahyang zuhur, doa, habis itu keluarnya balik. Dikonaknya terompak, ditengoknya sebelah kanan, nampak adiknya ada beberapa uang sahabat duduk dengan Nabi. Ingin rasa hatinya nak ikut duduk jorombongan Nabi. Tapi ada urusan dan sedang ponting yang akan diselesaikan. Untuk kau berhati dan tak bisa duduk dengan rombongan Nabi, keluar dari mulutnya apa kata sahabat tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tadongau dek Nabi kalimat itu bapak ibu. Apa kata Nabi? Inna solatakum mauzatun alayya. Sesungguhnya solawat yang kau bacakan itu akan dibawakan malaikat nanti ke dalam makamku, kata Nabi. Bertanya sahabat di sekeliling, kaifa solatuna mauzatun alayka ya Rasulullah? Bagaimana mungkin solawat kami akan sampai kepadamu ya Rasulullah? Wa qad arimta. Padahal ketika itu engkau sudah hancur berkeping dimakan oleh tanah. Jasadmu hancur oleh cacing tanah. Mana mungkin solawat kami sampai ya Rasulullah? Kalau hari ini solawat dibawa malaikat kepadamu, wajar karena engkau masih hidup. Mendengar jawaban sahabat tadi, langsung Nabi menjawab, innallaha haramal ardo ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan jasad para nabi dimakan oleh cacing tanah. Jadi bapak ibu, ompek boleh abad yang lalu 1400 tahun yang lebih Nabi sudah wafat, sesuai janji Allah jasadnya utuh dan tidak akan disentuh oleh apapun. Beda jo awak, ulun matilah diintai-intai di cacing tanah. Itu nenawa. Kalau Nabi sesuai janji Allah, jasadnya tidak akan hancur oleh apapun. Makanya malam ko tiba malaikat ke makam Nabi itu. Tibanya di kubur Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Apa yang kau bawa itu malaikat? Aku membawa sekucung solawat. Dari mana solawat itu kau bawa? Dari jamaah Masjid Al-Ihsan. Ya, Nurul Ihsan. Nurul Ihsan. Di mana masjid itu malaikat? Di Kampung Harapan. Di mana tu? Di Sialang. Tentu dia enggak. Sakingkan solawat itu sampai dibawakan oleh malaikat. Maka banyak-banyak solawat. Hati risau, hati gundah, hati cemas, hati sedang masalah, isi dengan solawat. Amal yang paling ringan bapak ibu, ibadah yang paling enteng bapak ibu, solawat. Kalau solat banyak kojo bapak ibu. Pertama solat mesti dulu ambil uduk dulu. Sudah ambil uduk pakai mukena bagi ibu-ibu. Kalau laki-laki pakai pakaian yang suci. Habis tu menghadap kiblat. Tiga syarat nempon tiang nak sembahyang. Berwuduk, berpakai pakaian yang suci, dan yang ketiga mesti menghadap kiblat. Kalau solawat tak perlu nanti go tadi bapak ibu. Dimanapun, kapanpun, asal mau ucapkan solawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man salla alaiya solatan, kata Nabi. Siapa yang bersolawat kepadaku solatan satu kali, sallallahu alaihi isrotan, maka dibalas Allah 10 kebaikan. Jadi sumbak solawat sekali, dibalas Allah 10. Iko amal yang paling ringan. Leancak suago bisa melogu ketek dari podologu kucing garong kabi kusi kabingam kucik-kucik utahe ancak solawat sambil mengacau gulai sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak solawat sambil mencuci boleh. Syaratnya solawat tidak boleh di dalam WC. Jandek sakingkan semangat solawat, sudah aku di WC nyobantai solawat sallallahu, itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh baca solawat di dalam WC? Karena tak boleh menyebut nama Allah di dalam tompek setan. WC itu tompek setan. Makanya baunya baun setan. Itu namanya bu itu doang.
Nah, tak boleh sebut nama Allah di tompek-tompek setan. Nah, banyak-banyak solawat, isi waktu luang, isi waktu awak nan lapang dengan solawat. Insya Allah hati tenang, pahala dapat, besok di akhirat dapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ko pertama ambo minta mo'o duduk di ate. Korono posan wong tua-tua awak dulu, kalau ado nen tua duduk di bawah jangan duduk di ate. Kalau ado nen tua di muka jangan memunggung dek bisul kumo awak katanya. Ah posan tu pontiang disampaikan, iko nen duduk di ate ko Bapak Ibu bukan uang godang, bukan uang hebat, bukan orang luar biasa. Iko anak cucu keponakan nadi Bapak Ibu sekalian. Lah tahun 2003 boleh terakhir puasa di Ramadan di Sialang. Tahun 2003 boleh, kini tahun 2024. Lah seboleh tahun tak menijakkan kaki bulan puasa ke Sialang. Ambo tinggal di ujung batu dari tahun 2004 boleh. 2006 boleh masuk organisasi dakwah terbesar di Kabupaten Rokan Hulu. IKMI namanya, Idaro Kemakmuran Masjid Indonesia. Jadi ambo kini punya jabatan di situ sebagai kepala dokumentasi dan bagian daripada sekretariat dakwah. Jadi jadwal-jadwal ustaz yang ada di ujung batu ratusan banyaknya untuk Bapak Ibu, ambo yang nyusun jadwalnya. Nah, termasuk ambo yang tim penyusun. Alhamdulillah, Kojo sehari-hari kadang mengajar di pondok pesantren. Pondok pesantren yang ada di Lubuk Bendahara, ambo sebagai kepala sekolah madrasah aliyahnya. Ada dun sana awak di siko Ustaz Idrus Hakimi, guru juga di situ. Sama-sama kami membangun pesantren. Pesantren tu memang lalu lama baru bau. Ompek dua jalan 2-3 tahun. Santrinya sudah sampai 46 orang. Jadi sedang membangun asrama 3 lantai. Lantai 2, 3 gedung. Maka anggaran yang dibutuhkan 170 juta yang kami cari selama bulan puasa. Tapi insya Allah, alhamdulillah, ini semua hanya untuk menolong agama Allah. Kami yakin dan percaya saja Bapak Ibu, intan surullah wa yansurukum. Kalau kita tolong agama Allah, idui awak Allah yang akan tolong. Nah, itu saja Bapak Ibu. Memang kate tunggang langgang lintang pukang nek mengurus iko, tapi insya Allah itu semua akan mendapatkan pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, apa kaji awak malam ko? Kaji awak malam ko kebetulan awak lah masuk malam nan ke-20. Malam ke apa Bapak Ibu? 26. Berapa hari lah yayo lah? 3 hari lah. Kurang lebih 3 kali lah puasa. Makanya ada amal yang paling diutamakan oleh Allah pahalanya selama bulan suci Ramadan. 3 amalnya Bapak Ibu. 3 amalnya yang kalau awak kojokan salah satu dari yang 3 kokecek Nabi, pahalanya sungguh luar biasa ketika berada di dalam bulan suci Ramadan. Apa nanti go? Yang pertama yang paling bagus untuk dilaksanakan selama Ramadan adalah qiyamul lail. Qiyam togak. Lail di waktu malam. Togak di waktu malam. Maksudnya sumbayang di waktu malam. Itulah amal yang pahalanya sungguh luar biasa. Makanya di dalam Ramadan awak gue namo ibadahnya solat tarawih itu bagian daripada qiyamul lail karena awak togak di waktu malam. Kenapa yang pertama ko namanya solat tarawih Pak Ustaz? Beko jam 2 jam 3 jago awak sembahyang tahajud awak. Masih qiyamul lail jo namanya. Lalu kenapa yang pertama ko namanya solat tarawih? Solat tarawih diambil dari kata tarwiha. Tarwiha ini artinya solat yang ada istirahatnya. Mangkonyo sudah salam tadi awak istirahat sekojap, habis itu baru togak balik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata Bilal. Itu istirahat. Dulu di zaman Nabi Bapak Ibu, lama istirahatnya.
Kenapa lama? Karena ayat yang dibaca Nabi dalam sembahyang tarawih panjang. Apa ayat yang dibaca Nabi? Surat Al-Baqarah. Al-Baqarah panjangnya 2 juz ompek lembar. Sarokaan ayatnya surat Al-Baqarah. Itu sobi dek pengurus tadi dek kawan-kawan di siko. Kalau sempatlah imam mawak maco ayat condong Nabi, kau neng pungkang di belakang imam tu. Itulah saking kemparahnya wak. Imamnya membaca surat Al-Baqarah lamo togaknya dek lamo togak mako istirahatnya lamo mako di zaman Nabi itu sudah salam ada yang tawaf 7 putaran subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah tawaf 7 putaran yang gak sanggup tawaf lah tuo nak ada tenaga baca Quran ada yang berzikir beko lah ilang ponek bau togak balik. Condo itu sumbayang tarawih di zaman Nabi. Nggak bertarget deh Nabi bapak ibu harus sudah jam 9. Nggak. Nabi sumbayang sampai sahur. Lai tolok condo itu. Nah itu sih awak kok. Copeknya bu indah. Nah. Makanya tarawih di zaman Nabi tarawihnya ada yang 23 pernah dibuat Nabi. Ada yang seboleh. Makanya kok dalil. Jangan gilo dek bocokak jua wak gara-gara mosoji nen sembayang 23 dengan yang sembayang seboleh. Iko nen sembayang 23 asik menyalakan yang sembayang seboleh. Ndak pernah dibuat Nabi. Ndak pernah dibuat Nabi. Anen sembayang seboleh macam tu loh. Asik menyalakan yang sembayang 23. Tak pernah dibuat Nabi. Tak pernah dibuat Nabi. Ambo jawab kaduo-duonyo pernah dibuat Nabi. Mano bedanya kalau yang seboleh rokaat yang condo awak buat tadi Nabi buat di dalam dan di luar bulan suci Ramadan. Nah itu bedanya bapak ibu. Jadi di zaman Nabi sembahyang ada yang 23 ada yang seboleh. Kalau yang seboleh ayatnya panjang dibaca Nabi. Maka teruslah tradisi itu berlanjut sampai ketika wafat Nabi. Dilanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tetap memakai sistem yang dibuat Nabi. Sampailah pada akhirnya sampai di masa Umar. Umar menuka. Kini tidak usah sembahyang seboleh, kata Umar. Kini sembahyang wak buat 23 ayat panjang. Biar lebih mantap seketik ibadah awak. Karena Umar ini kalau soal ibadah luar biasa bapak ibu. Di zaman Nabi ayatnya sok panjang, rokaatnya seboleh. Tiba di Umar dibaliknya, rokaatnya 23, ayatnya panjang. Lebih lama di zaman Umar. Masuk pemerintahan Utsman bin Affan ditukanya balik. Mano pemerintahan Utsman, de umatlah semakin banyak, urusan semakin pade, urang banyak nak datang tarawih, cuman kadang-kadang male datang tarawih karena tarawihnya lamo. Mako dirubahlah de Utsman, sumbayang seboleh rokaat, ayatnya panjang. Berlaku sampai hari ini. Mako tibo urang awak sampai di Indonesia, undang-undangnya dirubahnya seketek. Rokaatnya seboleh, ayatnya pendek. Makanya awak istirahat sebentar. Nak lama-lama awak istirahat tu sebentar saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Habis tu togak balik. Kenapa pendek? Kenapa sebentar? Karena ayatnya pendek. Apa ayat yang dibaca imam? Al-hakumut takasur. Lah sebentar aja togak duduk balik. Togak duduk balik. Sampai selesai. Jadi tak usah lagi dipermasalahkan mano nen sembahyang seboleh, mano nen sembahyang 23. Kalau intinya bapak ibu, tarawih itu nak ada bilangan. Unlimited. Itu bahasa anak-anak muda gini. Tidak ada bilangan. Makanya di Maroko, di Yaman, solat tarawih di bawah malam 20 atau di bawah 5 boleh Ramadan, sembahyangnya 49 rokaan. Itu di bawah boleh. Kalau puasa 5 boleh kate Maroko dan Yaman sumbayangnya unlimited. Nok pakai tong meh. Pokok lah lokek-lokek ke sahur bau sudah sumbayang. Nah, konang-konang kadang-kadang pernah sumbayangnya sampai 83 rakaat. Lah, makonyo tarawih itu nak usah dihitung manonen seboleh manonen 23 samo botul. Nyobeko bacokak yang sembahyang seboleh dengan yang sembahyang 23 yang golak nen tidur sembahyang
Itu nang golak. Iyalah. Kini berdebatlah anak muda, anak-anak awak berdebat antara sembahyang berkunut je sembahyang subuh indak berkunut. Berdebat sampai jam 3 pagi. Besok pagi sama-sama tak sembahyang subuh. Yang golak siapa? Yang tak sembahyang. Nah itu nang golak. Jadi jangan mau diadu je kini lai. Jangan mau dibenturkan je lai gara-gara khilafiah-khilafiah. Lah selesai khilafiah. Tak usah diberes, tak diurus. Karena khilafiah agama ni bapak ibu, kalau diurus sampai mati takkan selesai. Karena mazhab ompek, kompek-ompeknya beda. Awak mazhab awak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sembahyang subuhnya baku, bakunut. Ada orang yang mazhabnya Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal ini murid dari Imam Syafi'i, tapi sembahyang subuhnya tak bakunut. Paham bapak ibu? Jadi yang tak berkunut dengan yang berkunut sama-sama hak sah puasa solatnya. Jadi tak usah berdebat. Makanya di Mekah kalau bapak ibu naik haji umroh sembahyang subuh tak berkunut di situ. Karena Mekah tu mazhabnya Imam Hambali atau bagi yang lebih dekat kenal dengan Muhammadiyah. Tak usah jauh-jauh bukit tinggi pergi kumur banyak saudara-saudara awak yang sembahyang subuh tak berkunut. Jadi kalau supaya kami ke Bukit Tinggi Pak Ustaz, sembahyang masjid subuh di situ. Ndak berkunut dah. Apa cai masjid lain? Ndak usah ikut sembahyang di orang tu. Ikut sembahyang. Makanya Syekh Imam Sudais ketika datang di Jakarta Istiqlal tahun berapa kejadian tu? Mako orang se-Indonesia menengok Imam Sudais ko baca kunut ndak beko sembahyang subuh di Istiqlal. Pastinya dipersilahkan imam. Imam Sudais mengangkat tangan. Allahumma barik lana. Allahumma. Baca kunut. Baca kunut Imam Sudais. Kenapa? Karena Imam Sudais tahu Indonesia orangnya mazhab Imam Syafi'i. Inyo hormati orang Indonesia. Inyo angkat tangan berkunut. Tapi balik ke Mekah, sembahyang subuh tak pernah pakai kunut. Jadi awak jangan fanatik, jangan kore jo pendapat awak. Ikut aturan Nabi. Yang bermazhab Syafi'i ketika masuk ke mazhab Hambali ikut. Ketika Imam Hambali datang ke mazhabnya Imam Syafi'i, bakunut angkat tangan awak. Itu nan topek. Ambo kadang-kadang heran ada orang nang kadang-kadang ndak sembahyang kunut, ikut jo awak sembahyang subuh. Pas awak mangkat kunut nyontok jo ke bawah. Itu tanda orang yang kurang ilmu, tidak pernah menghargai mazhab pendapat orang lain. Bapak ibu jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Qiyamul Lail ini ibadah yang paling utama di selama bulan suci Ramadan. Kenapa yang pertama namanya tarawih Pak Ustaz? Beko balik pulang ke rumah tarawih namanya Qiyamul Lail juga balik. Kenapa malam itu mesti dihidupkan? Karena Nabi berjumpa dengan 10 Ramadan terakhir. Nabi ditanya, Aisyah ditanya oleh sahabat, ya Aisyah, apa condo apa keadaan Nabi, condo apa amal ibadah Nabi ketika berada di 10 Ramadan terakhir? Kata Aisyah, Nabi kalau sudah masuk 10 Ramadan terakhir, Nabi kuatkan ikat jubahnya. Dan saya tidak pernah melihat Nabi tidur sepejam mata pun selama 10 Ramadan terakhir. Nabi sibuk sembahyang sampai subuh. Condo itu Nabi dalam melaksanakan Qiyamul Lail di 10 Ramadan terakhir. Beda jo awak bapak ibu. Awak asal awal Ramadan full. Iya tak? Masjid ko Ramadan pertama tang penuh tak lah? Penuh melimpah. Dari umat boten asal terlambat tiba tak dapat parkir. Karena parkir diisi di manusia. Tapi itu hanya malam pertama dan malam kedua saja bapak ibu. Malam ketiga yang diparkir hilang. Tinggal yang ditras saja leh. Malam keempat kelima yang ditras pun hilang. Malam keenam ketujuh tinggal yang di dalam saja. Itu pun makin maju kamu kosoknya. Model itu penyakit sado kampung, itu sakitnya sado masoji. Apo masoji, apo kampungnya samo. Awak ko ange-ange ci ayam. Pertamu aja awak semangatnya ramai masjid, full house, tak dapat tompek. Tapi hanya malam pertama.
malam berlalu hilang manusia. Apalagi kalau lah masuk di ujung batu Bapak Ibu. Kalau lah masuk 10 Ramadan terakhir, malam 20, malam 21, malam 22, masjid lah mulai longang. Boleh masuk malam 24, 25, 26, condo kini kah? Itu jamaah banyak yang hilang. Kemana jamaahnya? Pindah ke toko baju. Itu kalau di ujung batu. Bahkan boleh dicek ramai toko baju di ujung batu di masjid. Masuklah malam 27, 28, 29. Tinggal imam Jogorim saja sembahyang subuh. Itulah di ujung batu Bapak Ibu. Kenapa kemananya? Semakin doke ayo semakin sibuk umat manusia ko dibuat dek setan. Kenapa? Pertama sibuk dek baju ayo, neng kedua sibuk dek nak mengacau topung kue ayo. Awak sudah laba buko, di situlah mulai menuntung topung nak mengacau topung. Padahal siang tadi sepanjang pagi ngapo aja. Lolok. Malam mau ngacau topung, akhirnya tak bisa melaksanakan qiyamul lail. Padahal kata Nabi, 10 Ramadan terakhir pahala ibadah Ramadan kita jauh lebih besar dilipatkan Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Maka insyaallah ambo bisa ambo cek Bapak Ibu, bisa awak tes. Siapa yang bertahan tarawihnya sampai malam 20, insyaallah itulah orang-orang pilihan yang bertahan sampai akhir Ramadan. Betul enggak? Bisa awak cek, tandai batang hidung asal bertahannya tarawih dari malam pertama sampai malam 20, insyaallah malam 30 punnya full. Karena Ramadan itu datang sebagai penyaring Bapak Ibu. Ramadan itu datang sebagai menfilter mano yang betul-betul beribadah, mano yang tidak. Seiring berjalan waktu awak akan nampak. Iya enggak? Banyak yang gugur. Ibarat kalau condok nyoba orang lawi Ramadan ko kapalnya ko Bapak Ibu. Ramadannya kapal. Siapa yang bertahan sampai malam 30 itulah berarti nang sampai ke seborang. Siapa yang tak bertahan berarti lah terjungcupnya ke bawah. Berapa banyak orang yang terjun bebas ke bawah tak jadi menyeberang dengan kapal Ramadan. Sampailah ke seberang, sampailah di terminal, sampai nanti di dermaga Idul Fitri. Makanya jangan banyak di awak ko nen Idul Fitri, tapi lebih banyak nen rayo. Apa beda rayo jo Idul Fitri? Kalau rayo nen puaso jo nen tak puaso ikut rayo. Iya nak? Tapi nen Idul Fitri hanya orang yang dikembalikan Allah kepada fitrah suci, bersih tanpa dosa karena amal ibadahnya diterima Allah. Man soma Ramadan, siapa yang berpuasa selama Ramadan? Imanan wahtisaban, penuh iman dan penuh pertimbangan. Ghufirolahu mataqaddama min zambih, Allah ampunkan dosanya yang telah berlalu. Yang bertahan, yang istiqomah, yang tetap berlanjut Ramadannya sampai akhir Ramadan, itulah dia ghufirolahu mataqaddama min zambih. Inyolah orang yang akan diampuni Allahnya dosa yang telah berlalu. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qiyamul lail itu yang paling mantap amal ibadah pertama selama bulan suci Ramadan. Qiyamul lail, maka pulang dari siko, solat tarawih sudah ditutup dengan witir. Pulang dari siko, beko lolo copek. Supaya apa? Supaya lolo jago beko jam 3 atau jam 2. Ngapo jago Pak Ustaz? Supaya bisa qiyamul lail sekali lagi. Apa namo ibadahnya? Sumbayang tahajud. Pulang dari siko langsung lolok kolai kolak kolak lobi lobi buko tadi amakan copek. Siap tu lolok copek supaya jago beko jam 2. Kenapa mesti jago jam 2? Supaya qiyamul lail solat tahajud. Payah kami lolok copek Ustaz. Biasa lolok di atas jam 11 jam 2 leh minum antimo. Lada minum sebijit Pak Ustaz nak jo lolok dah minum gak 2 papan. 2 minggu sudah tu tak jago-jago. Jadi itu supaya copek jago, jago di sepertiga malam terakhir. Itunya Bapak Ibu. Jam berapa mulai sepertiga malam terakhir do Pak Ustaz? Kini yang buat ajan cara metongnya. Manonyo masuk sepertiga malam terakhir. Cara metong sepertiga malam terakhir mudah. Etong jam maghrib sampai ke jam subuh.
Kini anggaplah contoh, anggap maghrib kini jam 6. Ya, subuh jam 5. Kini cuba wae tong. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Tabontang jarak seboleh jam dari maghrib sampai ke subuh. Seboleh jam dibagi 3. Bapak tu, seboleh bagi 3. 3 jam setengah, 3 jam setengah. 3 jam setengah sebelum subuh masuk, berarti itulah yang disebut dengan sepertiga malam terakhir. Nah, kini wa etong, jam bapu mulai ga. Kini subuh jam 5. Kita etong mundur 3 jam setengah ke belakang. Ompe jam 3, jam 2 tambah setengah, berarti jam setengah 2. Setengah 2 malam masuklah waktu sepertiga malam terakhir. Jagolah di situ. Jago di situ, ambil wudu. Paling elok apa? Mandi. Ah, dingin Pak Ustaz, nak elok kecek dokter do penyakit. Abu basah. Itu kalau mandi sebelum jam 2 boleh malam. Kalau lah lewat jam 2 boleh malam, bagus terapi untuk mandi. Makanya kalau ada uang awak neng konai rematik, ikut sistem pengobatan kemoterapi. Cuba tengok deh bapak ibu, uang yang kemoterapi dimandiin deh uang tu jam 2, jam 3 malam. Kenapa dimandikan? Karena tu ube. Nabi selalu mandi di sepertiga malam terakhir. Mandi yang lebih elok. Nggak bisa mandi dingin, wudhu pun jadilah. Ah, sudah ambil wudhu, bontang sajadah. Manone laki-laki aslinya jagon laki bini anak awak. Aslinya pak awak laki-laki nama jagon nama dusi, bukan nama dusi nama jagon laki-laki. Kalau kini dunia terbalik, lakak tu pulau nama jagon abang tu. Cara menjagonnya lebih halus, lebih romantis, lebih so sweet. Kau basuh awak kini, ambil air dalam teko, dalam cangkir, masuk tangan. Sumpritkan ke muka abang. Jago! Itu nan buana ompek. Contoh itu cara menjago. Jadi nan nikah baru sebelum puasa potang agak lebih romantis kete. Wake up my honey. Wake up my darling. Jago. Bontang sajadah. Apa amal yang paling bagus? Langsung sembahyang tahajud? Ndak. Jangan langsung sembahyang tahajud. Yang paling bagus amalnya pertama solat sunat wudu, namo solatnya solat sunat wudu 2 rakaat. Apa dalilnya Pak Ustaz? Bilal ta'al, Nabi panggil Bilal, ta'al komai sami' tu dafan alaiya baina yadaika fil jannah ya Bilal. Aku dengar bunyi selop sendal terompamu di dalam surga hai Bilal. Apa amalmu? Kau masih di dunia, kau masih hidup, tapi suara sendalmu sudah aku dengar di dalam surga, kata Nabi. Apa amalmu hai Bilal? Kata Bilal, aku tidak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah wudu. Alhamdulillah Pak Ustaz, selama lempas suku ambu full. Apanya yang full? Nasi wudu. Bukan nasi wudu, tapi sholat sunnah wudu. 2 rakaat. Apa usoli Pak Ustaz? Usolli sunatar raka'atainil wudu. Raka'ataini lillahi ta'ala. Usolli sunatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Nak pandai bahasa Arab dah Pak Ustaz? Bahasa awak. Sengaja aku sembahyang sunat wudu 2 rakaat karena Allah lillahi ta'ala. Aku mazhab aku nak pakai usolli dah Pak Ustaz. Sengaja aku sembahyang sunat wudu tidak pakai usolli. Allahu Akbar. Manung kajadi je nya. Yang penting omu sembahyang. Sudah sembahyang wudhu 2 rakaat, apa nama wudhu solatnya lai? Togak balik. Nama sembahyangnya solat sunat taubat. Nak toco dah bapak ibu. Iko lempas sobo, kenasi je pengonangnya. Solat sunat taubat. Awak salamoko silap salah dosa banyak. Ya? Silap salah dosa banyak. Bilolah masuk awak sembahyang sunat taubat kalau tidak di sepertiga malam terakhir. Solat sunat taubat. Usolli sunatal taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ayatnya apa Pak Ustaz? Tak seorang nak kulhu 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 tahu bisa.
yang penting sumbayang. Ah, makanya mandi disunahkan mandi sebelum tadi supaya mandinya niatnya mandi taubat. Apo contoh apo mandi taubat tu Pak Ustaz? Contoh mandi biasa, basah ujung rambut sampai ujung kuku, sampai ujung kaki. Jadi mandi, kami mandi betimbo di rumah Pak Ustaz. Mana yang dulu basah? Tasorah. Apo lain yang mandi di pantai Lokna atau Jun dari situ? Mana yang sampailah ke bawah dulu? Yang penting basah sampai ujung rambut sampai kaki. Sembayang, solat sunat taubat dua rakaat. Habis itu togak balik. Apa nama sembayangnya oleh Pak Ustaz? Apa langsung tahajud? Tidak. Tambahlah dengan solat sunat. Apa? Solat sunat hajat. Duduk dua rakaat. Yang kedua sembayang sunat taubat dua rakaat. Yang ketiga tambah juga solat sunat hajat. Awak sadu ko bapak ibu nen hadir malam ko ado nak nen tak punyo hajat. Sadu awak punyo hajat. Punyo ingin keinginan, punyo cita-cita, maka sampaikan keinginan itu langsung kepada Allah di dalam sujud terakhir dalam solat hajat awak. Contoh apa sembahyang hajat tu Pak Ustaz? Contoh sembahyang biasa. Usolli sunnatal hajat rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Dua rakaat ayatnya tersorah. Yang membedakan solat hajat dengan solat lain di dalam sujud terakhir awak. Biasanya dalam sujud awak membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi tiga kali langsung duduk tayatul akhir. Kalau dalam solat sunat hajat selesai membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi tiga kali, jangan langsung duduk. Diam bapak ibu di dalam sujud tu, bisikkan dalam hati, sampaikan apa hajat awak ke Allah Ta'ala. Di sujud terakhir sudah membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, sampaikan di situ, tapi jangan keluar di mului. Beko keluar di mului batal sembahyang awak. Mangkonyo di dalam hati, ya Allah. Dalam hati saja. Ya Allah, naikkanlah kami ya Allah. Itu. Jadi jangan sampai keluar di mulut. Cukup di dalam hati saja. Selesai hajat baru duduk tahayat akhir. Nah, tiga. Yang keempat baru namanya sembahyang tahajud. Dua rakaat solat sunah wudu, dua rakaat solat sunah taubat, dua rakaat solat sunah hajat. Yang keempat baru solat sunah tahajud. Selesai tahajud, tahajud tu seorang bapak ibu, bapak tolong. Nak tolong 8, buat 6. Nak tolong 6, buat 4. Nak tolong 4, buat 2. Paling ketek 2. Habis tu baru ditutup dengan witir kalau di luar bulan suci Ramadan. Kalau dalam bulan suci Ramadan, jangan tutup lo je witir. Karena awak tadi lah witir kan? La witrani fil lail, kata Nabi. Tidak boleh witir dua kali dalam semalam. Jadi la witir wak tadi. Jadi beko solat tahajud sudah habis, tak usah solat witir je lah. Karena la witir tadi. Tapi di luar Ramadan mesti ditutup dengan witir. Solat witir berapa rakaat Pak Ustaz? Tosorah bapak ibu, bapak tolo. Yang penting ganjil jumlah. 3 ecie 3 5 7 seboleh. Nak bapu bapak ibu, buatlah. Ya, makanya awak ambil dan paling singkat berapa rakaat? 3 rakaat. Nah, habis. Itulah amal yang paling bagus bapak ibu. Qiyamul lail. Togak di waktu malam. Nah, insyaallah itu nan bapak ibu amalkan, insyaallah orang yang rajin salat, orang yang menjiwai salat adalah orang yang tidak ada perantara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ulun disebut awak takabburullah, dekat dengan Allah kalau tidak banyak sembahyang. Ada namanya sahabat Zainal Abidin. Zainal Abidin As-Sajjad bin Husain. Nabi punya anak namanya Fatimah. Fatimah nikah dengan Ali, punya anak namanya Hasan dan Husain. Hasan punya anak, Husain punya anak. Husain ni punya anak, salah satu anak Husain ni namanya Ali. Membedakan antara Ali atuk dengan Ali cucu, dibuatlah namanya Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Kenapa gelarnya As-Sajjad? Karena orang ahli sujud. Bapa rakaat ke iyo kecek bapak ibu sembayangnya siang malam? 1000 rakaat.
Sibu, cicit Nabi, cucu dari Fatimah Az-Zahra, cicit Nabi, sumbayangnya 3 ibu rokaat. Nah, coba bayangkan sumbayangnya, makanya diberi gelar As-Sajjad, ahli sujud, namanya Zainal Abidin, Zainal perhiasan, Zabidin, orang yang ahli agama, perhiasan ahli agama, As-Sajjad, ahli sujud, banyak sujudnya, 1000 rokaat. Awak lapan nyonya, labangga lo tuh petantang petenteng, aku lah semua yang terawih tadi berapa rokaat? lapan lawan sibu sama-sama nak masuk surga lo tuh. Coba bayang, gua lapan, awak lapan, gua sibu. Itulah banyak sumbayang. Insyaallah amal ibadah kita akan membuat kita menjadi orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama Bapak Ibu. Amal yang pertama qiyamul lail. Yang kedua, qira'al iqra'ul Qur'an. Banyak-banyak baca Qur'an. Itu amal di bulan Ramadan. Makanya tradisi awak Bapak Ibu, selama Ramadan di negeri wang nak kalai busur awak dah. Khusus iko hadonyo hanya di negeri bumi Melayu. Apa nama acaranya? Tadarus. Pailah Ibu ke Jawa tengok lai busur. Di sini uang tak ada rusjo tapi baca Quran mas yang mah mas yang abi tarawih dongo ceramah habis itu nyambik Quran duduknya si mas yang disudik-sudik masoji itu. Nah itu tak ada rusni dogo uang khusus di negeri bumi Melayu. Awak uang Minang jo uang Melayu punyo tradisi dari turun menurun namonyo tak ada rus buek lingka buek lingkaran baca Quran basamo-samo itu bagus. Baca Quran, ikra'ul Quran, bacalah Quran. Ya'ti yaumal qiyamah, dia akan datang pada hari kiamat. Safi'an li ashabi, seperti sahabat yang akan menolong saudaranya. Jadi Quran yang awak baca Bapak Ibu hari ini, itu akan datang pada hari kiamat kata Nabi. Safi'an li ashabi, seperti seorang sahabat yang menolong kawannya sendiri. Jadi Quran itu syafaatnya banyak Bapak Ibu. Supaya awak muliakan Al-Quran, tak lain dan tak bukan cara memuliakan Al-Quran dengan banyak membaca Quran. Dulu, kok true story kisah nyata. Tahun 2008 di Tiga Bole, Kota Kampar. Dulu heboh beritanya tuh Bapak Ibu. Apa beritanya? Sungai Kampar, di tepi Sungai Kampar tuh ada pemakaman umum. Kuburan, pemakaman umum. Rupanya Sungai Kampar kok tiap hari, tiap bulan, tiap tahun habis menghabiskan mengiki tobiang-tobiang di topi itu. Akhirnya lah banyak kuburan nen runtuh dek gara-gara ditabrak oleh air. Sampailah di sebuah kuburan dilantak di air tadi jatuh jenazahnya ke bawah. Diselamatkan dek masyarakat digali kuburan baru, dipindah. Yang membuat uang heran, iko kuburan sudah 13 tahun lamanya Bapak Ibu. 3 boleh tahun jenazahku dalam kubur, tapi kain kopannya borosih condo dikuburkan saya potang. Jenazahnya harum semerbak, rambutnya saja tak pernah rusak, kulitnya tak ada yang memakan. Tu hebatnya. Orang penasaran, apa amalnya akak ibuku dulu sama saya pedusi Bapak Ibu. Apa amalnya? Didatangilah keluarganya. Apa kecek keluarganya? Beliau dulu sama sohidui tak pernah lumpang baca Quran setiap hari. Paling-paling padek, paling sibuk, paling sompik waktunya, sepaling-paling keteknya baca Quran 5 ayat dalam sehari. Itu amalnya Bapak Ibu. Khotam nanti ulang balik. Khotam ulang balik. Khotam tori ulang balik. Sampai mati amal dibuatnya macam itu. Allah hanya ingin menunjukkan kepada kita manusia bahwa orang yang dekat dengan Al-Quran, jangankan di akhirat, di dalam kubur pun Allah muliakan dia. Tak boleh satu pun binatang yang memakan jenazahnya. Begitu Allah ingin memuliakan orang yang memuliakan Al-Quran. Maka muliakan Quran. Cara memuliakan Quran banyak-banyak dibaca. Bukan memuliakan Quran diboli Quran maha. Aduh, kini Quran yang bersampul kulit emas. Oh, di bolinya lah yang sampulnya kulit ome. Tiba di rumah, dimasukkan dalam kotak kayu jati ukir. Maha kotaknya Bapak Ibu. Diagi hiasan-hiasan di dalam. Diagi kotak kaca. Digantung di dalam kamar, di dalam ruang tamu. Asal tiba orang jalan payayo,
menengok Quran condo, menengok kucing anggora. Ancak Quran ya Bu Haja, yo ancak. Ikuti Quran mahar Pak Haji dulu waktu kami nikah. Lah pernah dibaca Bu Haja, haram tolak pernah dibaca. Patutlah kat nikah Pak Haji itu beda dulu. Saya terima nikahnya dengan mas kawin seperangkat alat solat dan kitab suci Quran yang tidak pernah yang tidak pernah dibaca sampai mati itu naik. Memuliakan Quran bukan memajang Quran, tapi memuliakan Quran membaca Al-Quran. Jangan bangga bapak ibu Quran ibu cantik di rumah, tapi tak pernah dibuka. Biarlah Quran rusuh, rusak dan hancur, tapi karena sering dibaca. Insya Allah orang yang baca Quran derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, yang terakhir, amal yang paling bagus selama Ramadan, pahalanya luar biasa. Banyak-banyak bersedekah. Aku agak mengerikan pembahasannya, Teh Bapak Ibu. Apa mengerikan? Masalah duit, masalah piti. Banyak orang yang sanggup naik haji bolak-balik umroh ke Mekah. Banyak orang yang sanggup solat duha tahajud tengah malam. Banyak orang yang sanggup puasa Senin Kamis. Banyak orang yang sanggup puasa Nabi Daud. Tapi ketika berurusan dengan urusan sedekah, mereka paling belakang mundur. Nah, itu orang yang paling bongak. Padahal sedekah itu amalnya luar biasa, Bapak Ibu. Berapa kali Quran menyebut di dalam Al-Quran, gak? Allah menyebut condo apo pekikan teriakan penyesalan jenazah di dalam liang lahat gara-gara tak pernah bersedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib, kata Quran. Laula akhartani ila ajalin qarib, andaikan Allah beri kami kesempatan hidup lagi, kata jenazah. Berteriak serentak jenazah dalam liang lahat. Laula akhartani ila ajalin qarib, andaikan Allah pulangkan kami ke dunia, kami tak minta lamanya jenazah. Qarib, sebentar saja. Nak lamu kami minta pulang ke dunia doh, kata jenazah. Sebentarnya, qarib, datang malaikat menanyo. Wahai jenazah, andaikan Allah pulangkan kalian ke dunia, andaikan Allah hidupkan lagi ke dunia sebentar, kalian mau buat apa wahai jenazah? Serentak jenazah dalam kubur diceritakan dalam Al-Quran. Apo kecek jenazah? Fa'asoddaqo minas solihin, kami ingin bersedekah dan beramal soleh wahai malaikat. Tak banyak minta jenazah tu dah bapak ibu. Tak adanya minta pulang ke dunia nak pergi naik haji atau umroh. Tak. Taknya minta naik ke dunia nak puasa Senin Kamis. Tak. Bintaknya balik ke dunia ingin solat tahajud di sepertiga malam terakhir. Tak. Yang diminta oleh jenazah ingin balik ke dunia hanya ingin basodokah. Berapa banyak ayat Quran menyebut mako sodokah. Kenapa sodokah yang mereka minta? Karena mereka yang ada dalam liang lahat sudah menengok dengan biji matanya, sudah mendengar dengan telinganya pekikan teriakan orang yang tak pernah bersedekah, dan begitu pula mereka melihat begitu aliran pahala ke dalam kubur orang yang bersedekah. Luar biasa Bapak Ibu. Ma'akal tafa'ablaita, yang kau makan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa mata soddakta, yang kau sedekahkan. Itulah yang kan wakbok mati Bapak Ibu. Berapa babi kolak cindur tadi sore? Siapa buka? Besok pagi busuk tu sadonya. Iya enggak? Berapa banyak jilbab baju yang lalapuk? Hilang hanya begitu saja Bapak Ibu. Tapi yang disedekahkan satu buah bata, satu sak semen, satu helai hatap, satu kotak keramik, itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ko masoji awak tabangkalai Bapak Ibu. Olun solosai. Sampai bilo kata bangkalai condo iko? Zai dulu ambo kocik masoji kala condo iko jo. Sampai kini tak sudah-sudah. Kenapa? Karena kita tak mau memberikan harta kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya orang yang cerdas, orang yang ingin membawa kekayaannya sampai mati, bagaimana caranya? Berikan di jalan Allah. Membina masjidan. Siapa yang membangun masjid? Siapa yang bersedekah di masjid? Banallahu mislahu baitan fil jannah. Allah bangunkan satu istana baginya di dalam surga.
Cuba bayangkan Bapak Ibu. Hari ko awak komak tak punya rumah di atas dunia. Hari ko awak komak punya cucu minantu tak punya rumah menumpang mengontrak. Tapi kita tak pernah komak punya rumah atau tidak di dalam surga. Maka antarkan sekotak dua kotak keramik. Antarkan satu dua sak semen. Apa yang perlu masukkan. Ko mosoji ko Bapak Ibu lalamu umu. Yang basodoka dulu waktu masjid mulai dibangun, yang basodoka keramik, yang basodoka kerikil, yang basodoka semen, yang basodoka atap, sampai malam ko Bapak Ibu pahalonya tetap mengalir ke dalam kuburnya. Kenapa? Karena masjid ko masih awak pakai untuk salat. Mengalir pahalanya. Makanya kata Nabi, apabila mati anak Adam, ing kotoa amaluhu, putus segala amalnya. Illa min salasin, kecuali tiga. Apa amal yang tak pernah putui? Yang pertama, sodakotun jariah. Sedekahnya semasa hidup takkan pernah putus. Mengalir terus ke dalam kubur. Maka bawalah piti nenawa punya tu Bapak Ibu ke dalam liang lahat. Membawanya bukan cara dibawa ke kubur jawa. Tidak. Serahkan ke jalan Allah. Serahkan ke anak yatim. Serahkan ke fakir miskin, serahkan ke masjid. Insya Allah, Allah sudah bangunkan istana bagi awak di dalam surga. Bagi awak yang menyantuni anak yatim, ana wa kafilul yatim, kata Nabi. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim, kahataini fil jannah. Seperti ini di dalam surga, kata Nabi. Ditunjuknya jari di Nabi dua. Kahataini fil jannah. Seperti ini dalam surga. Asatobah jadi telunjuk, al-wusto jadi tengah, direnggangkan oleh Nabi sedikit. Hah? Tuteh condodo kek jalan Nabi dengan orang yang menyantuni anak, ya? Menimbang gambiu, laibogo gambiu, laibolobi sekete, antarkan gak 20-30 ibu ke dalam masoji. Antarkan ke rumah anak yatim. Insya Allah itu yang akan wakbok mati Bapak Ibu. Lain daripada itu, habaan mansurah, kata Allah. Habaan mansurah seperti debu yang awak letakkan di atas tangan lalu ditiup, hilang, tiada berkesan. Makanya yang dibawa mati itu hanyalah sedekah. Maka banyak sedekah. Insya Allah sedekah awak dilipat gandakan khusus oleh Allah, terkhusus di dalam bulan suci Ramadan. Nabi itu suka warna hijau Bapak Ibu. Nabi suka warna hijau. Jubah Nabi warna hijau. Sorban Nabi, kesayangan Nabi warna hijau. Ambo pun suka warna hijau. Sebagian masoji ah, kok lah tirai awak warnanya hijau. Makanya sodoka pakai warna apa? Warna merah. Nah, warna hijau 20.000 itunya. Warna merah, sedekah. Insya Allah, selesai masoji ko, mati awak besok pagi Bapak Ibu. Selagi masoji ko dipakai uang untuk beribadah, selama itu pahalonya tetap mengalir ke dalam kubur. Insya Allah, sedekah tidak ada yang sia-sia. Tahtazili yaumal kiamah. Dia akan menjadi tenda naungan bagi orang yang bersedekah pada hari kiamat nanti. Itu saja amal yang tiga. Yang pertama, qiyamul lail, banyak solat malam. Yang kedua, banyak baca Quran. Dan yang ketiga, banyak-banyak bersedekah. Tiga amal ni Bapak Ibu, pahalanya sungguh luar biasa selama Ramadan. Maka begitu jugalah nanti di luar Ramadan. Jangan pernah masuk surga, jangan pernah masuk ke dalam liang lahat tanpa amal dan ibadah. Sama saja kita keluar dari ikan yang keluar dari akuarium. Siapkan amal kita Bapak Ibu, siapkan ibadah. Karena masuk ke dalam liang lahat sama seperti kapal yang mulai berlayar. Ketika kapal sudah mulai berlayar, tak ada kato untuk bersurik pulang. Ketika sudah masuk ke dalam liang lahat, tidak ada kata untuk kembali pulang. Lantarji'al ayyamul lati madat, hari yang telah berlalu tidak akan pernah diulang kembali. Maka kalau lah masuk ke liang lahat, yang tinggal hanyalah penyesalan. Menyesal dulu tak sembahyang, menyesal dulu hidup tak bersedekah, menyesal dulu hidup tak baca Quran, menyesal dulu hidup tak menyantuni anak yatim. Penyesalan itulah yang ada. Ingin balik ke dunia takkan pernah kembali. Maka sebelum masuk ke dalam kapal tadi,
Sebelum masuk ke dalam liang lahat tadi, siapkanlah itu kasadonya Bapak Ibu. Itulah nasihat, mungkin bukan nasihat tapi ilmu yang kami punya, yang kami bawikan kepada oma ayah kami, kepada nenek mamak kami, kepada abang jo kakak kami. Jangan tersinggung lo Bapak Ibu gara-gara ceramah ambo kowe. Kena condo ikolah ambo apo adonyo. Kalau ceramah Bu, Bapak Ibu bisa tengok di YouTube ceramah ambo go. Setiap ceramah tak ada nan lunah. Apalah khotib. Kalau lah khotib Jumat jarang wang nan lolok kalau ambo yang khotib. Di mano nan lolok di situ ambo sombuh kan. Ah, condo itulah kalau iko. Memang badannya kocik kalau ditengok-tengok tak tepiku dek nyo mik ko nampak, tapi suaranya luar biasa Bapak Ibu. Nak dek bongi dah. Bukan dek bongi suara tinggi, tapi dek ingin menyampaikan kebenaran itu memang betul-betul adanya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ilmu yang kami berikan malam ini bermanfaat bagi kita semua, terlebih bagi kami yang menyampaikan, mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi kami. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salah dan maaf, salah dan salah kata, salah ucap, salah segala macamnya, kami banyak-banyak minta maaf. Atas segala perhatian kami ucapkan ribuan terima kasih. Wallahu muwaffiq al-aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.